Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW yang sangat sayang dengan kita, mencintai kita, menyayangi kita, bahkan memohonkan ampunan kepada kita. Selalu berusaha mengorbankan bukan cuma hartanya, tapi juga jiwanya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa meringankan kehidupan kita di akhirat nanti. Sampai turun ayat di situ, di surah At-Taubah itu, ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat peduli dengan kalian, sayang betul dengan kalian. Kalau bisa, beban kalian pun akan dimintakan oleh beliau untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pernah satu ketika dalam di masa akhir hidupnya, sebelum diwafatkan oleh Allah, sebelum dibawakan air wudhunya oleh Fudail, wafat dalam pangkuan Sayyidah Aisyah setelah berwudhu, tiba-tiba datang malaikat mengabarkan kabar gembira. Ya Rasulullah, Anda diberikan kabar gembira bahwa seluruh rasa sakit yang akan dialami oleh umat manusia, 74 rasa sakit dalam sakaratul maut, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu fitrah bagi para nabi. Fitrah. Ya. Para nabi itu enggak diinformasikan pun pasti akan dicabut, dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang paling indah, tidak akan merasakan sakit. Tapi kalimat ini menjadi informasi kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan itu. Ya, tidak semua orang akan mudah meninggalnya. Barangkali akan merasakan sakit dengan tingkatan yang sangat tinggi, 74 lebih tingkatannya. Anda tahu apa jawaban Muhammad SAW? Beliau bermohon kepada Allah, Ya Allah, kalaulah diperkenankan, kalaulah diperkenankan, mohon timpakan saja 74 rasa sakit itu kepada hamba saat ini. Timpakan saja seluruh 74 rasa sakit yang akan dialami umatku kelak dalam sakaratul mautnya, timpakan kepada hamba saat ini supaya mereka tidak merasakan sakaratul maut lagi saat meninggal dunia. Ya Allah, kalau Engkau memperkenankan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti, timpakan kepadaku sekarang supaya mereka tidak mengalaminya lagi saat sakaratul maut nanti. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kita, mengorbankan dirinya, nyawanya, bahkan hartanya, segalanya hanya untuk mendapatkan kemudahan bagi umatnya. Maka Masya Allah, sangat rugi kalau kita tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW di akhirat. Sangat rugi kalau kita tidak menatap wajahnya. Sangat rugi kalau kita tidak mendengar kalimatnya. Sangat rugi kalau kita tidak melihat senyumannya. Di dunia tidak berjumpa, di akhirat tidak mampu menatapnya. Maka bertakwalah kepada Allah, ikuti sunnahnya, ikuti tuntunannya. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik dan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW.